namun saatnya kita coba. Kita coba ya. Teman-teman pasti ingin tahu kan rasanya seperti apa? Tetap saksikan terus video ini, jangan di skip. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat bola-bola pisang isi coklat. Untuk bahan-bahannya kita lihat. Yang pertama di sini ada pisang tanduk. Ini saya gunakan sebanyak 2 buah. Kemudian ada coklat batang. Lalu di sini ada tepung roti. Ini beratnya kurang lebih seberat 150 gram. Lalu ada susu bubuk ya. Di sini saya gunakan sebanyak 3 sendok makan. Margarin sebanyak 1 sendok makan. Garam sebanyak 1/4 sendok makan. Dan tepung terigu ini banyaknya kurang lebih sebanyak 7 sendok makan. Sekarang kita lihat proses pembuatannya seperti apa. Pertama-tama teman-teman hancurkan pisangnya terlebih dahulu ya. Kita akan blend. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi benar-benar sampai halus sekali pisangnya. Setelah kita blend pisangnya, kita siapkan wajan. Dan akan kita masak sebentar ya. Kita letakkan dulu pisangnya. Kemudian teman-teman siapkan margarin, garam, beserta susu bubuknya ya. Kita masukkan ke dalam adonan pisangnya. Untuk susu bubuknya kita ambil setengahnya ya, jadi sekitar 1/2 sendok makan. Kemudian hidupkan kompornya dan kita aduk-aduk ya. Kita masak sebentar saja. Ini sudah matang ya teman-teman, sudah kecoklatan. Kurang lebih ini tadi memasaknya sekitar 3 menitan. Kemudian kita letakkan di piring dan akan kita diamkan di kulkas ya. Nah ini sudah kita letakkan di piring atau di mangkok. Tunggu agak dingin dulu, baru teman-teman letakkan di dalam kulkas. Sambil kita tunggu pisangnya dingin, kita akan membuat adonan basahnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman siapkan, ini ada tepung terigunya dan susu bubuk. Ini yang sisanya ya tadi ya, ada 1/2 sendok makan. Dan secangkir air matang. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Dan kita aduk sampai rata. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Setelah itu teman-teman masukkan pisang yang sudah dimasak tadi ke dalam kulkas dan kita tunggu. Dan ini pisangnya sudah kita keluarkan dari kulkas ya. Jadi supaya teksturnya tidak lengket, makanya kita masukkan ke dalam kulkas. Dan ini tidak lama ya, tadi sekitar 5-10 menit. Setelah ini teman-teman siapkan ini ya bahan-bahannya. Dan akan kita bulat-bulatkan adonan pisangnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk dicuci ya tangannya. Kemudian kita isi coklat. Kalau nggak ada coklat batang teman-teman boleh gunakan meses ya. Setelah bulat, kita masukkan ke dalam adonan basahnya. Kemudian letakkan di tepung roti. Campurkan sampai rata. Dan kita letakkan di piring. Lakukan terus sampai adonannya habis ya. Nah, ini sudah selesai semuanya ya teman-teman. Sekarang saatnya kita memasak. Teman-teman siapkan wajan lagi beserta minyak goreng ya. Dan kita akan menggoreng bola-bola pisangnya. Oke, kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman. Ini sudah kecoklatan ya, kita angkat dan tiriskan minyaknya. Pastikan matangnya sempurna ya teman-teman. Setelah itu kita goreng lagi sisanya. Dan bagi yang ingin tahu rasanya seperti apa, seperti biasa ya,
Mita yang akan mencobanya setelah ini. Teman-teman, ini dia bola-bola pisang isi coklatnya sudah jadi. Sekarang kita akan tanya ke Mita bagaimana rasanya ya. Teman-teman, kita coba ya. Kita coba nih. Udah nih. Lumer banget nih, teman-teman. Kita coba. Gimana Mita? Rasanya enak banget pokoknya. Ini buat ide jualan cocok banget, apalagi bahan-bahannya yang simple tapi rasanya yang enak banget. Pokoknya cocok banget, mantap deh. Mantap banget Mita ya. Untuk ide jualan cocok, untuk cemilan sehari-hari juga cocok banget. Oke, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa dibagikan di media sosial teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan untuk yang mau mencoba, kami ucapkan selamat mencoba, semoga berhasil. Dan sebelum kami undur diri, kami ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah subscribe. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya, klik juga tombol loncengnya, biar gak ketinggalan info video selanjutnya. Dan kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dalam video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mencoba, semoga berhasil. Sekarang kita undur diri dulu ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Mantap, lama pada selamat mencoba.